Merasa tak pernah menikahi Jessica Iskandar, Franz Willibald Ludwig ajukan pembatalan pernikahan. Hal ini membuat pihak Jessica berang dan menantang pria berkewarganegaraan Jerman itu untuk jalani tes DNA. Melalui kuasa hukumnya Brian Praneda, sarjana hukum, pihak Jessica mengaku telah memiliki sejumlah bukti yang mampu melawan gugatan yang dilakukan pria yang diakui ayah biologis dari anak Jessica yang kini berusia 4 bulan. Lantas seperti apa komentar pihak Ludwig dengan adanya tantangan dari pemain film Dialova itu? Mengajukan pembatalan karena tiba-tiba klien kami mengetahui ada kutipan akta perkawinan. Nah itu kan kalau secara hukum di negara itu memang seolah-olah memang sudah ada perkawinan gitu. Makanya kita ajukan pembatalan. Sudah cukup jelas kalau permohonan kita akan bersikuku dan tetap berpendapat bahwa akta perkawinan yang ada itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, akan tapi kami memiliki bukti-bukti yang cukup untuk membantah dari-dari. Kalau dia bisa bersedia datang ke Indonesia, kita kalau ke Indonesia, nah. Untuk saat ini kan dia tidak ada di Indonesia. Makanya kalau memang dia datang ke Indonesia, sekalian saja. Welcome. Silakan. Malah menantang. Ayo.